Oke, ini kapal Cumi Atitonggi mulai berangkat ya teman-teman. Dan bisa kita lihat itu pulaunya masih kelihatan karena ini baru saja keluar ya teman-teman. Oke, dan ini saat kita udah sampai, udah pasang parasut. Jadi seperti ini ya teman-teman, sambil kita nunggu ikannya pada kumpul atau cuminya pada ngumpul, kita mancing pakai alat ini ya teman-teman. Oke, ini ada. Ada tempat. Iya. Wah, kecil-kecil guys, tuh dapatnya tuh. Mantap. Ada Bi? Neo. Oke guys, ini liter atau mandor ya. Dan ini kita lagi berada di kamar majikan ya. Jadi keadaannya seperti ini tuh, banyak alat-alat untuk melihat ikan. Dan ini majikan ya. Lopan. Bos, bos. Kurasunat bos Taiwan orang kurasunat gue iya kamar bos. Dan ini penampakan di depan ya teman-teman, bisa kita lihat banyak lampu dan seperti ini keadaan lapangan kerja di depannya. Dan di bawahnya juga ada ya teman-teman, nanti buat kita ngetap atau menata hasil tangkapannya cumi. Oke, sini Atitonggi lagi lihat ya, ini ada teman Atitonggi sedang menarik pancing ini nih. Tuh, bisa kita lihat bareng-bareng tuh. Ini ada ya? Ada nggak? Ada. Nih. Tuh guys, kita lihat dari sini ya guys. Tuh, bisa kita lihat bareng-bareng itu. Nih guys, ini mau dimasukin ke ini ya, ke loyang ini, mau masukin ke sini. Ini cuci dulu ya, belum dimasukin. Ini ada Mas Hendro dan Mas Jumer ini. Ini kita cuci dulu biar bersih, nanti kalau sudah kita taruh sini ya. Ini tempatnya tuh, banyak tuh tempatnya tuh. Tuh diukur terlebih dahulu karena beda ukuran beda tempat ya teman-teman. Untuk jenis kapalnya ini jenis kapal cumi musiman ya teman-teman. Untuk ukuran kapalnya CT5, bisa kalian lihat sangat besar ini lapangan. Ini guys, ini dimasukkan ke dalam sini ya.
Ini beda ya guys. Bang, ini nomor berapa bang? Ukuran nomor berapa? Nomor telu. Ini nomor 4 ini beda-beda ya teman-teman ini. Mas Hendro bagian menata cuminya ini. Ini mau dimousing ke dalam freezer ya teman-teman. Bisa kita lihat nih freezernya tuh di dalam tuh. Kita taruh dalam freezer biar kering. Ini ada yang petangan. Oke. Ini biar apa bang ini bang? Lengke. Oh biar kita lengket, jadi taruh plastik seperti ini nih teman-teman nih, bisa kita lihat tuh. Ini untuk ukuran yang gede ya bang ya. Ini gunanya biar kita lengket ya teman-teman. Nih, kita nunggu lagi, kalau dapat banyak lagi kita langsung saja ke sini ya. Neo tidak ada, ini masih proses ya. Ini api dari Filipina, ini rekan kerja. Oke, jadi seperti ini ya guys ya, kegiatan kapal Zumi Taiwan saat atau sebelum area jaring atau cawang, biasa orang sini bilang. Jadi kita mancing karena tertarikan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman.